Waduh, terkeren lah guys. Ini menginspirasi lah. Semoga dari negara-negara lain juga turut bisa mengikut jejak rakyat Indonesia yang begitu menghormati gitu. Tengok bah. Bukan semua atau negara, semua bukan semua rakyat di negara-negara lain yang mempunyai sifat atau rasa nasionalisme yang ada pada rakyat Indonesia ini. Mungkin karena yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton lagu Indonesia Raya dimainkan, diputarkan di Bandara Indonesia. Dan begini reaksi penumpang ataupun yang hadir di dalam bandara itulah. Jadi semua serentak berdiri untuk menghormati lagu Indonesia Raya. Kita akan nonton video ini guys. Jadi moga kawan-kawan semua yang nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan tanpa basa-basi, mari sama-sama kita nonton isi kandungan video ini guys. Let's go, 1, 2. Ini lagu Indonesia Raya guys ya, dimainkan dan langsung semua berdiri. Padahal ini semua bukan orang Indonesia. Ada juga yang bukan orang Indonesia setting ini. Berdiri menghormati lagu Indonesia Raya guys ya. Kita bersama. Luar biasa guys. Hiduplah negeriku. Luar biasa guys. Keren. Semua berdiri tau, kita boleh lihat di dalam video ini. Keren, keren, keren. Jadi inilah keagungan lagu Indonesia Raya guys ya. Dipasang walaupun di mana pasti akan dihormati oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Keren. Bandara ya, ya. Nah, ini pula menyanyikan lagu kebangsaan jam 10 WIB. 10 waktu semuanya Indonesia Barat. Berdiri menunjukkan rasa nasionalisme. Iyo, keren guys. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah semua ikut bernyanyi guys di dalam bandara ini. Kita bisa lihat ada yang bukan orang Indonesia, kita boleh lihat dari dia punya perwatakan, dari penampilan kayak bule guys pun turut berdiri menghormati guys. Mari kita bersama. Termasuk receptions dia pun berdiri guys. Ini betul-betul ada juga lah yang berjalan. Luar biasa guys. Hiduplah Indonesia Raya. Nah ini pula dari sudut lain guys, juga lagu Indonesia Raya dikumandangkan, langsung semua berdiri untuk menandakan rasa nasionalisme yang ada pada rakyat Indonesia itu sendiri guys. Ini terpadu, terkeren lah guys. Ini menginspirasi lah. Semoga dari negara-negara lain juga turut bisa mengikut jejak rakyat Indonesia yang begitu menghormati gitu. Tengok bah. Bukan semua atau negara, semua bukan semua rakyat di negara-negara lain yang mempunyai sifat atau rasa nasionalisme yang ada pada rakyat Indonesia ini. Mungkin karena Indonesia itu merdeka dengan darah dan keringat guys. Sebab itulah rasa nasionalisme itu terus diturunkan kepada generasi-generasi yang
akan datang. Itulah hebatnya Indonesia, guys. Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi saya, guys, ya. Dan ini sangat menginspirasi, sangat mengagumkan lah kalau bagi saya. Padahal ini di bandara nih. Memang keren lah, guys. Tanahku, negeriku yang kucintai. Merdeka, merdeka Indonesia Raya. Saya pun sampai saya terhafal loh ini lagu, guys. Jadi itulah, guys, yang saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua. Itulah keagungan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang begitu menjiwai di setiap rakyat Indonesia. Sifat rasa nasionalisme yang tiada tandingan daripada negara-negara lain ataupun rakyat-rakyat di negara lain, guys. Oke, jadi gimana, apa pendapat kawan-kawan semua dengan video ini? Komen di ruang komentar di bawah. Moga semua terhiburlah dengan video yang saya react ini, insyaallah. Dan kita akan jumpa di video yang akan datang, good people. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam santar. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.